taklah tolong subscribe eh. Yang dah sampai tu, terima kasih banyak-banyak. Okey, untuk video kali ni, aku nak test motor ni. Okey, kalau kau tengok ni minyak masih full lagi. Aku isi semalam 11 hari bulan pukul 2 pagi pun aku isi. 2 pagi. Lepas tu pagi tu aku pergi kerja. Okey, lepas tu malam kayuh lagi. Bukit Bintang, pergi setapak, pergi Mutiara. Okey, tadilah tadi. Ni sekarang dah pukul ya, dah pukul apa? Ya. 2:42, 12 hari bulan pula hari Sabtu. So aku nak test kita sampai ke Melaka. Kita tengok. Minyak masih full lagi eh. Dah buat 5 job lah, 5 job. Daripada pukul 11, 11 malam, 11 hari bulan sampai pukul tadi aku last order pukul 1:30. Dekat setapak. Ini aku on the way balik ke Melaka. Kita tengok sejauh mana minyak 7 liter ni boleh sampai. Jalan job eh, bukan tak jalan job. So tengok lah. Jumpa lagi. First speed aku nak rating 100 tu. 100-120. Daripada Jeran sampai ke tengok lah. R&R yang aku akan berhenti adalah R&R Jejantas Sky-Gro. Kita ambil udara. Okey, kita betul 100 lah, 100-120. Kita tengok turun berapa bar eh. Okey, jam menunjukkan 3:54 eh. So aku dah sampai Jejantas Sky-Gro ni. Ada 2 bar. Aku mungkin isi dekat sama ada dekat gerbang Sky-Gro ataupun aku balik rumah dulu sebab cuaca pun macam nak hujan ni. Okay, so aku nak tunjuk kan korang. Okay, berapa yang jauh eh. 11 kilo. Sekejap, tak nampak. 11 kilo. 11 kilo. Order 1. Yang ni 8 kilo 72. Dekat je dulu ni. Lebih kurang lah. Lepas tu yang ni pun dua-dua ni dekat. Okey lah. Okey, itu saja. Nanti kita lagi tengok APC ke tak. Okey, update RM10 bersamaan 4.878. Kita bundarkan RM4.88. 4.88 liter. Dia tadi jatuh satu bar. Ni cuaca dah hujan dekat gerbang Sky-Gro. So aku nak masuk lain pun, lepas tu terus balik je. Basah-basah lah. Kita terus balik rumah. Lepas tu kita balik mandi, basuh baju semua. Selesai. Okay, itu saja perkongsian untuk kali ni. I see you guys on my next video. Assalamualaikum. Ciao.